Assalamualaikum, selamat pagi. Tadi tuh sebetulnya sudah opening ya, cuman karena ada gangguan teknis nggak apa-apa dong. Namanya juga ini kan live ya, kalau live tuh pasti anything can happen. Tapi yang penting kita sudah berupaya untuk memperbaiki dan sekarang kita mulai acara kita hari ini. Ini sudah ada di jaringan virtual kita melalui Zoom. Sudah ada berapa banyak nih? Ada sekitar 30 ya? Oh, sudah 40 sekian loh. Kalau misalnya berkenan, kondisinya lagi oke, boleh sambil dinyalakan Zoom-nya supaya kita bisa saling bertatap muka secara langsung meskipun melalui virtual. Boleh dinyalakan yuk video-videonya. Tapi sementara memang masih di mute dulu, nanti kalau sesi Q&A boleh dinyalakan mute-nya. Tapi kalau misalnya berkenan, teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, yuk dinyalakan videonya supaya kita betul-betul lagi ngobrol. Saya nggak ngobrol satu arah aja, tapi saya bisa melihat wajah cantik dan ganteng teman-teman yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, jadi kami ucapkan selamat datang. Acara kita hari ini adalah talk show dengan tema Provide Food for the Loved One. Untuk acara kita hari ini, yang mengadakan adalah Audra Organizer, di mana Audra Organizer ini adalah sekumpulan mahasiswi ilmu komunikasi UNER Angkatan 2019 dan mereka saat ini sedang melaksanakan mata kuliah perencanaan event. Seperti namanya, Audra dalam bahasa Prancis itu artinya adalah perempuan. Nah, total ada 18 anggotanya dan semuanya adalah perempuan. Keren kan? Untuk bisa mengerjakan hari ini pastinya ada proses yang sudah dilewati, tapi alhamdulillah saat ini kita bisa berjumpa dengan teman-teman yang lainnya dan kita akan segera memulai acara talk show kita hari ini. Tapi sebelumnya saya juga mau mengingatkan bahwa di sela-sela acara talk show akan ada kuis dadakan. Jadi dimohon teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan supaya tidak mengganti untuk Zoom-nya atau tidak dimatikan atau tidak keluar dari area Zoom-nya, tetap bisa chilling terus. Karena apa? Karena kuisnya juga hadiahnya keren dari para sponsor kita. Baik, kalau kita membicarakan tentang sponsor, wah ini nih, kalau nggak ada sponsor pastinya acara ini mungkin tidak akan bisa terwujud. Jadi tentunya kami di awal acara juga mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa untuk para sponsor kami, terutama Surabaya Sud Hotel. Terima kasih banyak sudah memberikan tempat yang sangat keren ini. Kita lagi ada di mana namanya nih? Tempat areanya yang di tengah ini? Cafe Taman. Jadi kalau di Surabaya Sud Hotel itu masuk ya, itu di Surabaya ya, Surabaya Sud Hotel masuk agak ke dalam, nah itu di tengah-tengahnya itu ada Cafe Taman. Keren banget deh, meskipun tempatnya tertutup tetap adem, ber-AC, tapi serasa lagi di tengah-tengah taman. Bisa dicoba di sini. Terus kemudian juga kami ucapkan terima kasih tabungan BRI Britama dan juga terima kasih untuk Maxim. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para pendukung acara Cinebel, terus kemudian Resolive Kitchen. Terima kasih Mac Cheese. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk busana yang saya kenakan pagi ini. Aduh, cantik banget. Terima kasih ya. Ini busananya dari Ura, Ura by Aura Filia. Dan juga para media partner tentunya yang sudah support sekali. Terima kasih untuk Women Beats, Ini Surabaya, Event Medan, Event Mahasiswa Surabaya, Info Surabayans, Kaltim Pos, Info Malang Raya, Main-Main ID, Info Event Jatim, dan juga Event Kampus. Baik, sebelum kita mulai untuk acara talk show kita kali ini, mungkin tadi sudah menyimak dengan benar ya bahwa acara ini yang mengadakan adalah Audra Organizer, yaitu sekumpulan mahasiswi ilmu komunikasi UNER Angkatan 2019. Ini kan merupakan bagian dari pelaksanaan mata kuliah perencanaan event mereka. Untuk itu, untuk membuka acara kita akan mengikuti sambutan perwakilan dosen ilmu komunikasi. Dan untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Ratih Puspa Esos MA PhD selaku dosen PJMK atau penanggung jawab mata kuliah perencanaan event ilmu komunikasi UNER. Disilahkan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga para tamu tentunya, pembicara ya, narasumber, peserta, semoga sudah saya sebut semua. Gimana ini tadi? Di jalan macet atau enggak ini tadi? Saya agak macet tadi di jalan ini, makanya datangnya mepet. Pura-puranya ya, pingin banget sebetulnya ya kita semua menghadiri event secara offline lagi ya, secara luring, tidak daring terus seperti ini. Tapi apa daya, sebaiknya kita lebih mengutamakan kesehatan kita dulu ya, daripada
keinginan untuk melakukan acara-acara yang mungkin akan menimbulkan kerumunan, jangan-jangan nanti malah menyalahi aturan ya, seperti itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan tentu saja pertama adalah apresiasi saya kepada mahasiswa mata kuliah perencanaan event yang pada pagi hari ini tergabung dalam nama kelompok, nama ikonya itu Audra ya, Audra Event Organizer. Tadi sudah disinggung sedikit oleh pembawa acara, betul sekali, jadi mata kuliah perencanaan event untuk Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga setiap kali ditawarkan setahun sekali mata kuliah ini selalu harus menyelenggarakan PKL gitu ya, dari praktek kuliah lapangan. Jadi memang karena namanya saja mata kuliah perencanaan event, maka output dari mata kuliah ini adalah untuk memang menyampaikan materi dan utamanya skill untuk mahasiswa-mahasiswa kami yang mengambil mata kuliah ini untuk bisa praktek penyelenggaraan event. Sebetulnya jika tidak pandemi, ini sudah mata kuliah favorit juga ya, dari semester, dari tahun ke tahun itu selalu penuh, selalu banyak yang mengambil walaupun mata kuliah pilihan, dan mahasiswa selalu dengan penuh semangat dan juga dengan hasil yang luar biasa selalu berhasil menyelenggarakan berbagai event dengan berbagai tema yang sangat menarik ya, yang sangat menarik. Seperti juga apa yang kita semua hadiri pada pagi hari ya. Sejak tahun 2020 seperti semua teman-teman hadirin semua yang hadir di sini, bapak ibu ya, kakak adik dan lain sebagainya yang tahu juga bahwa kita tengah berada di tengah-tengah sebuah pandemi, maka bentuk PKL yang kami selenggarakan harus diadaptasi ya, seperti juga metode pembelajaran yang lain juga. Ini menyebabkan mengapa sejak tahun 2020 dan tahun 2021 juga event atau PKL yang dilakukan oleh mahasiswa mengambil mata kuliah perencanaan event harus bentuknya menjadi PKL online, yang saya juga lihat sendiri sebenarnya tidak mengurangi semangat dan kreativitas ya, inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa semua yang mengambil mata kuliah ini. Untuk pagi hari ini acaranya cooking class, waduh ini sangat menarik ya, juga sesuatu yang cukup untuk diselenggarakan online itu tantangan gitu. Kemarin waktu mereka mahasiswa juga konsultasi dengan saya, kami juga wah ini nanti banyak tantangannya, tapi ternyata mereka tidak mundur ya untuk melakukan event dalam bentuk cooking class semacam ini, dan saya betul-betul apresiasi. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua peserta yang telah hadir ikut menyemarakkan event acara pagi hari ini, juga para pembicara, terima kasih banyak nanti untuk sharing ilmu ya, sharing insight kepada kami semua yang hadir pada event siang hari ini. Dan ya, untuk panitia tentunya saya sampaikan apresiasi saya sebesar-besarnya untuk mahasiswa yang tidak patah semangat, tetap menjalankan PKL online ini dengan segala kreativitas, segala ide-ide, segala kekompakan ya, teman-teman semua, saya sangat apresiasi. Ya, saya kira itu saja dari saya. Lebih penting mengikuti acaranya, mungkin sudah banyak yang tidak sabar untuk segera memulai acara. Saya ucapkan selamat sekali lagi untuk panitia, untuk IO Audra yang tengah berhasil menyelenggarakan event pada hari ini. Jangan lupa, masih rangkaiannya masih ada. Jadi tetap ikuti semua info-info ya yang ada di media sosial yang mereka promosikan. Jadi ini
apa satu rangkaian acara ini bakal menarik-menarik semua ini apa namanya ide-ide. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ibu Rati selaku dosen penanggung jawab mata kuliah perencanaan event ilmu komunikasi sudah memberikan masukannya, sudah berkenan untuk membimbing teman-teman, saya bilangnya teman-teman ya, teman-teman kita ini yang sangat luar biasa. Biasanya kalau bikin event itu biasanya bukan anak kuliahan atau enggak anak kuliahan kerja di sebuah event organizer, tapi ini mereka mata kuliah, mereka bikin sebuah event organizer. Baik, karena ini adalah menggunakan jaringan virtual untuk acara kita, jadi kalau misalnya memang ada gangguan teknis, mohon dimaklumi. Teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan atau mungkin boleh kasih masukannya, bisa kasih tahu di chat apabila ada freeze atau suara nggak keluar atau putus-putus dan lain sebagainya. Silahkan untuk kasih masukannya. Nah, saat ini bagaimana teman-teman mungkin yang ada di seluruh Indonesia ini kan yang mengikuti ada di beberapa kota besar di Indonesia ya, seperti Surabaya, Malang, Medan, Balikpapan, dan beberapa kota lainnya. Bagaimana menangkap tayangan yang saat ini sedang kita tayangkan dari Surabaya, tepatnya dari Surabaya Sud Hotel. Boleh kasih tahu di chat dong, suaranya jelas atau tidak, gambarnya putus-putus atau tidak, penerimaannya bagaimana? Oke, ini ada yang menjawab jelas sekali, terima kasih sudah kasih masukannya. Yang lainnya aman ya semuanya, gambar bagus, jelas. Baiklah begitu, terima kasih teman-teman. Kalau berkenan semuanya boleh menyalakan video nanti supaya kita bisa ngobrolin, bisa sambil lihat-lihatan gitu. Dan kita akan segera mulai untuk talk show kita hari ini. Jadi hari ini ada dua sesi, tapi tidak semua yang ikut di sesi talk show ini akan ikut di sesi kedua. Dan untuk ikut mendadak juga sudah nggak mungkin karena memang sudah sangat melebihi kuota dan untuk bahan-bahan juga sudah dikirim ke para peserta untuk yang sesi kedua. Tapi untuk talk show ini nggak apa-apa, semua boleh ikut, diajak keluarganya, saudaranya, semua boleh ikut karena acara memang gratis. Untuk itu kita akan segera memulai talk show kita hari ini, temanya adalah Provide Food for the Loved One. Ingat sekali lagi di sela-sela talk show akan ada quiznya, jangan sampai dipindahkan atau pergi atau keluar atau berhenti mengikuti talk show kita. Langsung saja saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, pembicara kita, pemateri kita, keynote speaker kita, terserah bagaimana menyebutnya, pasti beliau adalah pakar dalam ilmu psikologi. Namanya adalah Ibu Niken Sulistiyowati. Beliau adalah konselor Happy Parenting. Nah, untuk pendidikan sendiri Ibu Niken ini dari Magister Psikologi Untak Surabaya. Beliau juga merupakan trainer dan praktisi Chef CTC Analysis Statement. Beliau juga merupakan trainer bersertifikat BNSP. Dan Bu Niken ini adalah seorang konselor dan juga pendamping psikologi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Lapangan TNI AL Surabaya. Bu Niken juga merupakan founder Sahabat Bicara. Dan selain itu, Bu Niken adalah founder dari Niken Assessment and Psychological Consulting Surabaya. Untuk itu, siapkan pertanyaan teman-teman, nanti akan insya Allah dijawab semuanya sama Bu Niken. Untuk itu langsung juga saya akan mengundang, inilah dia pemateri kita, Ibu Niken Sulistiyowati. Selamat pagi Bu Niken. Tepuk tangan dong yang ada di sini. Ibu silakan duduk. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sela-sela waktunya yang sangat luar biasa padat. Nanti selesai dari sini juga langsung pindah ke tempat lain. Insya Allah. Nah Ibu, mungkin sebelum mulai untuk memberikan materi hari ini, mungkin bisa menyapa terlebih dahulu nih teman-teman kita satu Indonesia yang menyaksikan. Selamat pagi semuanya teman-teman, peserta-peserta dan adik-adik yang menyelenggarakan ini ya, Audra ya. Audra Organizer. Masih muda-muda ya, ya iya. Waktu kita seumuran mereka kayaknya belum begini ya. Bener, ini tandanya anak-anak zaman sekarang semakin lama semakin cerdas, semakin aktif, dinamis, kreatif. Iya, betul. Baik Ibu, hari ini kan temanya adalah Provide Food for the Loved One. Nanti di sesi pertama Ibu akan menjelaskan, akan memberikan materi secara langsung ya. Baik, kalau begitu disimak materinya. Disimak materinya. Karena suaranya kurang kencang. Suaranya kurang kencang, Ibu nanti suaranya harus menggunakan volume tingkat tinggi, boleh ya Bu ya? Baik kalau begitu, kami persilahkan Ibu Niken untuk memberikan materinya sesuai dengan tema kita hari ini. Selamat pagi semuanya, terima kasih hari ini saya akan memberikan materi
ini saya dipesan sama Dade untuk memberikan materi tentang bonding. Nah, apa itu bonding? Pasti banyak yang belum tahu ya, apalagi adik-adik ini ya. Bonding itu adalah pemelekatan atau proses keterikatan batin antara anak dan orang tua. Nah, bonding ini itu kegiatannya adalah bisa dengan sentuhan, terus bisa dengan imitasi. Mohon maaf ya, namanya juga ini kan virtual ya, jadi kalau misalnya ada kurang jelas kita langsung perbaiki, langsung on air. Bagaimana? Mungkin teman-teman yang saat ini menyaksikan di Zoom boleh kasih tahu, ini sudah cukup jelas kah suaranya? Bu, dicek dulu, Bu. Ya, saya minta tolong dibacakan, saya nggak pakai kacamata. Kurang kencang sedikit. Oke. Nah, hari ini saya akan membawakan apa itu yang disebut dengan bonding. Bonding atau pemelekatan antara anak dengan orang tua. Bonding itu mengikat batin ya, antara anak dan orang tua. Itu ada proses, tidak terbentuk secara langsung, yeah. Otomatis enggak, tapi harus ada proses dan ada latihan-latihan gitu ya. Bonding itu sebenarnya harus dilakukan bukan saat sudah besar atau gimana, tapi bonding bisa dilakukan mulai dari si ibu hamil saat di kandungan. Cara-cara bonding orang tua dengan anak adalah dengan mengajak berbicara si bayi. Lalu semuanya kita mengerjakan ngepel, yuk dek kita ngepel yuk hari ini, begitu. Terus dek kita olahraga, itu juga bonding ya, bonding yang dilakukan saat di kandungan. Setelah si anak lahir tetap harus ada bonding. Bonding itu dibangun, terus dikembangkan, lalu dipertahankan, gitu. Nah, cara membangun bonding itu bermacam-macam, mulai dengan sentuhan, mulai dengan kata-kata, terus mulai dengan perhatian, seperti itu. Nah, bonding yang bagus itu seperti apa sih? Kan? Bonding yang mengasihkan itu seperti apa? Bonding yang mengasihkan itu. Mungkin mohon maaf. Ya. Coba kalau kita lepas saja ibu sambil dipegang gini bagaimana ibu? Langsung kita tempel dekat mulut. Nah. Maaf ya, suaranya ini saya kalau pakai ini itu suaranya rasanya kayak kurang keras. Biasanya saya kalau memberikan seminar ini selalu saya buka. Kalau saya gini tuh kayaknya kurang deh. Tapi kita coba mungkin sama mikrofonnya lebih dekat. Ini lebih update dong. Minta tolong dong di. Bagaimana sudah cukup jelas suara Ibu Niken? Masih kecil. Soalnya Ibu Niken orangnya emang imut sih. Eh, pakai itu suara. Perasaan saya sudah kencang banget kalau ngomong. Nah, ini sudah kencang? Settingan nih. Sudah. Oke. Nah, saya ulangi lagi ya. Bonding yang mengasihkan seperti apa sih yang tidak membosankan anak-anak, seperti ya. Kita bonding itu bermacam-macam ya. Kita bisa bonding itu dengan cara bermain, dengan cara berolahraga, seperti itu. Jadi kita harus tahu saat-saat bonding yang tepat itu apa yang kita lakukan kepada anak. Bonding antara laki-laki dengan anak perempuan itu juga berbeda, yeah. Seperti itu. Kalau bonding dengan anak laki-laki, misalnya si bapak ngajak bermain sepak bola, seperti itu, yeah. Itu termasuk bonding ya. Terus bonding bernyanyi atau main musik bersama, itu juga bonding. Jadi bagaimana cara anak itu supaya melekat dengan orang tua sebelum anak nanti akhirnya melekatnya atau lebih percaya pada orang lain. Jadi sebagai orang tua harus kita dulu yang akan memberikan kemelekatan pada si anak. Kalau kita tidak melakukan bonding sedini mungkin, itu nanti ke depannya atau saat besar kita akan bekerja lebih keras pada anak, seperti itu. Jadi karena si anak kalau sudah besar itu kemelekatannya bisa dengan temannya atau orang lain. Jadi dia kurang dekat dengan
orang tua. Nah, di sini karena family life cooking ya, itu juga bisa jadi bonding. Nah, salah satu cara-cara bonding adalah kayak bermain bersama, entah main playdoh, entah main musik. Entah kita kalau family life cooking class itu kita bikin jelly ya. Iya. Yeah. Nah, untuk anak perempuan usia 3 tahun itu bisa kita ajarkan atau kita ajak masak. Saat kita mau masak, oke, anak kita ajak seperti itu. Entah itu main jelly, kita bikin jelly yuk gitu. Nah, membuat jelly ini bisa membuat anak terangsang sensoriknya, terangsang indera penciumannya, terus terangsang indera pengecapannya. Jadi, nah, kalau anak semakin banyak kita rangsang, itu akan di otak itu menyambung saraf-saraf. Jadi, si anak akan jadi lebih cerdas. Semakin banyak kita bonding, itu akan membuat anak lebih cerdas. Jadi penting sekali ya upaya untuk bonding ikatan antara orang tua dengan anak. Sangat penting, seperti itu. Jadi parenting-parenting apapun ya, sebelum parenting yang lainnya, yang utama adalah bonding dulu. Okay. Kalau kita nggak melakukan bonding terlebih dahulu, mau parenting apapun itu nggak akan maksimal. Jadi usahakan sedini mungkin bonding itu dilakukan, mulai dari kandungan ya, mulai dari kandungan. Kalau di kandungan kita sudah bonding sama anak, mengajar bicara itu juga kecerdasannya semakin meningkat. Jadi dari kandungan pun itu sudah kita sebagai orang tua sudah harus berupaya untuk mengikat hubungan antara orang tua dan anak. Nah ini mungkin sekarang menyaksikan ini kan rata-rata belum menjadi orang tua atau mungkin ada orang tua yang mendampingi atau dalam usia yang bukan anak-anak juga ya kan. Nah ini bisa diingat-ingat dulu pada saat waktu masih kanak-kanak bagaimana sih cara orang tua bondingnya, apa kegiatan yang tidak terlupakan bersama orang tua. Nah itu bisa diingatkan nanti supaya dipraktekkan juga ya pada saat nanti sudah punya anak. Iya, bonding itu sebisa mungkin yang membahagiakan, menyenangkan. Jadi dia punya memori kebahagiaan saat kecil, seperti itu. Kalau olahraga bersama gimana? Kayak main basket misalnya? Bisa, bisa sekali. Oh ya? Itu iya, bersepeda itu juga termasuk bonding. Oh ya? Bersepeda sama anak itu juga termasuk bonding ya? Bonding. Jadi nonton drakor bersama? Oh enggak ya? Enggak ya? Kalau buat sama anak-anak? Karena fokusnya ke TV, bukan sama anak. Oh gitu, salah nih berarti nih. Bonding ya, bonding yang utama itu harus mindfulness. Kalau kita dekat dengan anak, anaknya main gadget, ibunya juga nonton drakor atau sama-sama main gadget, bukan bonding. Even kita satu tempat tidur gitu. Satu tempat tidur tapi kalau enggak sebelahan peluk-pelukan, ya itu bonding. Tapi satu nonton TV, satunya ngapain? Ya itu bukan bonding. Oh, bukan bonding. Bukan bonding ya. Terkena semua aja, tapi bonding itu yang utama usahakan sekali, usahakan mungkin mindfulness. Mindfulness itu berarti tidak melakukan apapun yang lain. Hanya kita fokus pada anak kita. Seperti itu. Jadi usahakan mindfulness. Jangan kalau masih kecil gak menyusui, tapi ibunya main gadget atau nonton drakor. Gak mindfulness, gak ke anak. Itu gak terkena bondingnya. Aduh, jadi kalau lagi sama anak udah lah, gak usah nonton Liminfo gitu ya. Singkirkan dulu. Iya, iya. Kadang-kadang gini, kalau kita ingat pada saat masih menyusui atau anak masih kecil kan sambil tiduran nih. Anaknya sih happy ya, maksudnya deket sama mama, mama mungkin mulai agak bosan gitu. Terus sambil ngeliat gadget gitu gimana? Enggak apa-apa sesekali, tapi sekali juga harus ngajak ngomong si anak. Ngajak ngomong, lalu kalau anaknya minum, ibunya cuek, itu juga bukan bonding. Enggak membangun. Baik, nah tadi sempat disebutkan ada beberapa cara ya untuk bisa mendekatkan hubungan antara orang tua. Dan orang tua ini kan gak cuma ibu aja ya sebenarnya. Bapak pun juga ya. Memasak bersama, berarti nanti kan akan ada acara juga itu memasak bersama. Kenapa memasak itu dianggap sebagai salah satu cara untuk bisa bonding? Kalau memasak ya, kenapa memasak itu disebut dengan bonding? Karena ada interaksi antara anak dan ibu. Ini namanya bawang sayang. Ini garam, jadi menunjukkan garam itu rasanya asin. Coba deh kakak atau adik gitu ya, coba dilihat ini garam ini, lihat itu udah bonding ya. Seperti itu ngajak berbicara dan itu juga mengajarkan
lidah. Rasanya, rasanya indra rasa seperti itu tuh juga bonding. Jadi itu meningkatkan kecerdasan anak juga. Jadi itu penting banget. Terus juga mengajarkan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu juga harus ini loh, pekerjaan wanita, gitu. Memasak itu bisa. Kalau untuk anak laki-laki, oke, nggak apa-apa ngajak masak, karena namanya juga bermain. Anak laki-laki boleh ini bawa masuk ke dapur? Boleh, itu untuk ngajarin bikin. Kalau anak laki-laki mengajak diajak ke dapur itu untuk kedekatan dengan orang tua. Kamu sebagai anak laki-laki, kamu layak kok membantu bunda. Oh, layak, kenapa harus menggunakan kata layak? Karena dia sebagai anak, itu sebenarnya kamu bisa membantu bunda, mau kamu lebih dekat dengan bunda, jadi layak banget, jadi bukan memalukan. Kadang-kadang kan anak laki kok masuk dapur malu gitu kan, enggak, tapi bisa membantu orang tua itu sangat layak gitu. Itu berarti bisa jadi meninggikan kepercayaan diri juga ya? Sangat bisa meningkatkan kepercayaan diri. Bonding itu selain meningkatkan kepercayaan diri, juga kecerdasan, terus dia itu juga gampang kalau ada masalah, dia gampang memecahkan masalah, gitu. Banyak ya manfaatnya bonding. Itu nanti bisa dijelaskan terakhir ya. Oke, kita juga mau tahu ya pastinya kalau bonding itu, bonding waktu bayi, bonding anak-anak, bonding sudah mulai dewasa. Dewasa pun juga masih harus ada kegiatan untuk bonding. Bonding itu bukan cuma pas dia lagi balita aja. Kalau dewasa itu ya, kalau untuk remaja itu antara anak laki dan anak perempuan kan juga sudah beda bondingnya. Dan yang paling bagus adalah untuk bonding dengan anak itu kita adakan waktu. Umpamanya kita mempunyai anak tiga, kita bikin ini, bikin time sama mereka. Jadi si anak pertama hari Senin, anak kedua hari Rabu, anak ketiga hari Jumat, seperti itu. Jadi mereka kita ajak jalan keluar. Jadi kalau waktunya bonding, oh hari Senin itu waktunya kakak, seperti itu. Jadi si adik nggak boleh ikut. Jadi berdua aja. Oh gitu. Banget itu untuk bonding. Iya iya iya. Kasih waktu seperti itu, jadi mereka juga merasa diperhatikan. Jadi ternyata kalau punya anak lebih dari satu pun, bonding antara one on one itu juga sangat penting ya. Jadi bukan bersama-sama, tapi bergiliran, bergantian. Hari ini waktunya keluar sama adik, besok waktunya keluar sama kakak. Karena setiap anak berbeda ya, kepribadiannya berbeda dan keinginannya juga berbeda. Oke kakak, hari ini umpamanya gini, kak besok Senin mau ngapain? Aku mau ini, mau nonton. Udah nonton berdua aja. Terus nanti anak kedua, kak dek nanti mau belanja mau kemana kita? Aku mau makan, yaudah. Makannya berdua aja. Ya, itu masuk bonding. Dan ini tetap adil ya, karena kan bergantian. Bergantian dan itu karena karakter berbeda, jadi si nanti nggak akan terjadi bentrok. Selain bonding keluarga itu penting ya, bonding keluarga itu yang paling penting menurut penelitian di Amerika itu ya. Menurut penelitian di Amerika. Itu rakyat Amerika yang bisa dinner atau makan malam bersama keluarga itu hanya 50%. Hanya 50% saja? 50% itu juga ada yang mengalami perceraian. Nah, kenapa dinner itu sangat penting ya? Karena di situ nanti interaksi keluarga ada di dinner. Usahakan bonding yang tiap hari adalah dinner. Kalau setiap hari nggak bisa, seminggu sekali, seminggu tiga kali, seperti itu. Ya makanya kalau kita melihat di TV, di film-film Amerika tuh kayaknya makan malam keluarga itu penting sekali. Kalau misalnya nggak bisa makan malam bersama harus minta izin dulu begitu ya. Karena mereka memang memaknai makan malam itu adalah waktunya bonding sama keluarga. Bonding dengan keluarga dan itu akan mengakibatkan sesama keluarga itu tahu karakter masing-masing. Begitu, oh anak saya nomor satu seperti ini, nomor dua seperti ini, oh ibu saya maunya seperti ini, Baik, tapi sepertinya kita harus jeda dulu buat kuis ya, karena sekarang udah waktunya menunjukkan, ini sudah 10:30 lewat. Oke, kita kuis dulu, siap-siap nih. Kuisnya ini yang bisa jawab, raise hand atau chat? Raise hand ya, oke, yang bisa jawab langsung raise hand aja, diperhatikan baik-baik, dan untuk
hadiahnya ini adalah, oh ini ya, dari Maxim. Jadi ini ya, keren banget ya organizer ini ya, ternyata untuk bikin kuis dadakan di tengah-tengah ini langsung aja ada hadiah dari Maxim. Itu ada yang request, apa namanya, requestnya gini, kalau misalnya jawabnya pakai chat aja kak, saya soalnya off cam gak apa-apa ya. Maaf, ini ternyata ketentuan dari panitia, kudu raise hand ya. Wajib raise hand. Jadi dikasih waktu buat yang pakai jilbab, ambil mukena dulu. Buat yang pakai bajunya bolong-bolong, ganti dulu, dijaketin bentar-bentar aja lah ya. Oke, siap. Pertanyaannya susah. Susah sekali loh, bunyikan ini pertanyaannya loh. Iya. Pertanyaannya tuh perhatikan baik-baik ya. Apa arti peribahasa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yes, susah banget loh ini. Raisen, Raisen. Kenapa? Oke, sekali lagi. Apa arti peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Itu all. Halo. Dengan siapa di mana? Kok ada lagunya? Halo, dengan siapa di mana? Pak Christian. Bapak Christian di mana? Dari Surabaya. Baik kalau begitu. Ini kita kasih lihat dulu. Kameranya mati ya? Oh, sudah nyala. Baik Pak Christian. Apa kabar, sehat? Baik, baik. Baik kalau begitu silakan Pak. Jawabannya adalah kalau di tanah alasannya nakal. Itu otomatis nakalnya akibat karena orang tuanya. Nah, jadi kita kalau kena buah baik, kalau kita kena buah jahat, kalau jangan ikut jahat tetap atau nakal. Sebentar, panitia. Tidak ada jawab dari pohonnya. Oh gitu, panitia betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul! Jadi orang tuanya itu seperti apa? Ya anaknya bakalan ikut seperti itu ya. Kalau kita ingin anak kita baik, ya kita harus baik. Kalau kita ingin supaya anaknya aktif, ya kita pun juga harus aktif. Kalau kita ingin anak kita jadi pejuang, ya kita juga harus berjuang, gak mau menyerah. Gitu ya Bu ya. Baik kalau begitu, Pak Christian mendapatkan sebuah hadiah. Ini ada mixing bowl dari Maxim. Nanti akan didata langsung sama panitia ya, lalu kemudian barangnya dikirimkan ke rumahnya Pak Christian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, nanti ada lagi ya, ada kuisnya lagi kan ya. Oke, ada kuisnya lagi. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, gak ada ruginya kok ikutan talk show. Terus pertanyaannya mungkin tadi pada deg-degan. Pertanyaannya jangan-jangan tentang talk show berat, nanti aku gak bisa jawab. Ternyata pertanyaannya ringan-ringan. Karena memang tujuannya rangkaian acara dari talk show sampai nanti acara masak bareng ini adalah poin ya, kita have fun bersama keluarga, ya kan? Sambil tetap mengikat hubungan antara orang tua dan anak. Bonding, makanya itu. Jadi saat ini buat yang sedang menyaksikan, ajak orang tuanya supaya orang tua juga bisa mengikuti yang belajar, kan gak cuma anak-anak ya. Iya, betul, orang tua juga harus belajar. Gak ada sekolah orang tua, jadi belajarnya ya sambil jalan. Oke, ibu ini apa? Dipegang lagi aja ya, ini ya, supaya bisa lebih deket. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke, tadi kita sudah bahas tentang bonding. Tapi sebenarnya, manfaat utama dari bonding ini apa sih, Bu? Manfaat utama? Oke, saya lihat karena saya ini ya. Manfaat utama dari bonding itu untuk meningkatkan imun anak. Meningkatkan imun, itu penting loh ya. Penting, apalagi imun anak dan juga orang tua. Karena bonding nggak hanya manfaat untuk anak, juga untuk orang tua. Berarti anak yang bondingnya baik sama orang tuanya bisa jadi lebih sehat dibandingkan dengan anak-anak yang kurang bonding. Iya, lebih sehat. Sehatnya sehat fisik dan sehat mental. Oh, gitu. Jadi anak karena bondingnya bagus, dia sehat imun, otomatis dia nyaman, merasa aman, merasa secure, nggak insecure. Iya. Terus merasa diperhatikan. Oke. Seperti itu dan merasa diakui. Merasa diakui bahwa kamu anakku. Iya, saya diakui sama orang tuaku sama mamaku kalau aku ini anak yang baik. Aduh, saya jadi mau telepon anak saya. Halo, kamu sini dahulu sama mama. Iya, seperti itu. Terus yang kedua itu pandai mengatasi masalah. Pandai mengatasi masalah. Jadi kalau ada masalah dia nggak gampang pecah. Jadi dia lebih fragile ya. Fragile, terus dia
lebih kuat anaknya, lebih tough. Kalau anak sekarang kan lebih banyak enggak pede ya. Kesenggol omongan dikit sudah bilang aku dibully sama temanku kayak gitu. Itu adalah salah satu kurang bonding dari orang tua. Terus karena mental ya, ya penting. Jadi juga lebih kreatif, lebih inisiatif, terus emosinya dia lebih positif, dia mengelola emosinya. Jadi kalau si anak marah gitu ya sama orang tua, itu marahnya bukan dengan kata-kata yang jelek, dengan kata-kata yang kasar. Jadi marahnya itu tetap dia bisa mengontrol emosi. Bunda, bunda kenapa? Aku telpon kok nggak diangkat. Jadi bukan bunda ini kenapa sih kok itu? Nggak kayak gitu deh, marah-marah nggak tahu-tahu enggak. Tapi dia tanya, tapi tetap dengan kata-kata yang lebih sopan. Jadi dia lebih dapat mengontrol emosinya dia. Terus dia juga lebih peka, lebih sensitif, empati. Oh, lebih empati sama orang lain seperti itu. Jadi kalau ada orang susah, kesusahan seperti itu, dia akan lebih lebih peka lah ya, lebih perasa dia. Kalau orang ini lebih membutuhkan, karena dia kan selama bonding kan dia juga merasakan sudah dilatih gitu, dan dia jadi lebih anak yang bondingnya kuat, dia jadi lebih mampu menjadi pemimpin kelompoknya. Leadershipnya tinggi. Jadi mungkin kalau kita melihat mereka-mereka yang leadershipnya tinggi, meskipun mungkin tidak berasal dari orang yang mampu, mereka mungkin bukan yang berkelimpahan fasilitas, tapi mereka berkelimpahan kasih sayang orang tuanya. Dengan mungkin bukan kasih sayang dimanjakan ya, tapi lebih banyak menghabiskan waktu sama orang tua. Jadi ada cerita nih ya, karena dia orangnya nggak mampu gitu ya, nggak mampu sekolah tinggi nih, nggak mampu sekolah yang baik seperti teman-temannya. Tapi karena bonding dari orang tuanya kuat banget, dia sekarang jadi seorang pengusaha atau ini motivator hebat. Jadi itu sudah terbukti memang ada motivator hebat. Salah satunya itu yang saya kenal itu Pak Jamil Azza ini. Dia bukan dari orang kaya, bahkan keluarganya dibully. Kamu anak orang miskin mana bisa sekolah seperti itu? Terus kamu nggak bisa seperti ini, sekolahmu rendah. Seperti itu. Tapi karena bonding dari orang tua dengan cara memberikan perhatian, meskipun kamu orang miskin, tapi kamu kaya dengan ilmu dari orang tuamu seperti itu, kaya hatimu seperti itu. Akhirnya sekarang jadi motivator. Terus pengusaha banyak pengusaha di sini. Khairul Tanjung. Oh, itu dulunya juga tidak mampu. Itu orang tidak mampu, orang miskin, makanya kan disebut anak singkong ya. Kalau nggak salah Pak Dahlan Iskan itu juga kan ya, berasal dari keluarga yang sangat biasa-biasa saja. Itu juga dari bonding yang kuat dari keluarga. Intinya ya, keluarga itu harus ada waktu meeting keluarga, waktu keluarga dengan bahagia gitu, membuat mereka bahagia bersama-sama gitu, bikin acara yang bahagia bersama-sama. Itu sangat penting sekali ya. Penting sekali. Oke, tapi untuk anak-anak ini kan beda ya. Mereka itu ada saat mereka lagi usia bawah 2 tahun, ada usia mereka bawah 5 tahun. Lalu kemudian mereka masuk dunia anak-anak. Lalu kemudian mereka masuk dunia remaja. Lalu mereka masuk dalam dunia remaja enggak, dewasa juga belum begitu. Nah, bonding time ini dibutuhkan sampai mereka usia berapa sebetulnya? Bonding time itu sampai dewasa. Sampai dewasa? Ya. Dewasa itu kategorinya sampai usia berapa? Kalau dewasa, anak-anak dewasa disebut anak-anak kan sampai usia 18 ya. Nah, kalau menurut WHO sampai 17. Gitu ya. Tapi kalau menurut sains itu sampai usia 18. Itu masih tetap. Bahkan yang sudah di atas 20 tahun pun anak-anak mahasiswa seperti itu masih butuh bonding. Masih butuh bonding time. Jadi sebagai orang tua, kalau ke anak-anak itu usahakan jangan suka memberikan ini apa? Kamu tuh udah gede loh, kalau gitu gimana? Iya, itu jangan statement, kamu kok gitu sih? Kamu kok masih gini banget sih? Jangan suka
statement atau jangan suka menuduh atau jangan suka apa, kasih nasihat. Anak itu jangan dikasih nasihat, tapi diajak bicara, apalagi yang sudah besar. Oh, emang gitu ya? Gitu. Anak tuh kalau usia-usia gini gak suka dikasih nasihat ya? Gak suka. Sukanya diajak ngobrol, iya bener ya? Oh iya bener. Kalau siapapun ya, kita yang dewasa aja kalau dinasihati kan juga gak suka. Iya ya. Kita juga gak suka. Iya bener. Nah, jangan dilakukan, orang tua jangan melakukan mengkritik anak atau menasehati, karena anak gak suka dikritik. Ini jangan-jangan order organizer ini bikin acara ini supaya luapan hati ke orang tua masing-masing. Iya, kayaknya gitu ya. Jadi jangan dinasehati, tapi diajak bicara. Jadi kan enak, kalau ada masalah gitu, kakak sini deh kita bicara. Oh. Apa sih kak? Apa sih yang diinginkan sama kakak? Terus, apa sih yang mau dijalani sama kakak, kan ada yang gak mau sekolah nih, sekolah maunya ini. Jadi kita nasihati, kamu itu harus jadi dokter kayak papa, kayak misalnya kalau namanya dokter harus namanya jadi dokter, kayak gitu. Padahal belum tentu kan dalam hatinya dia mungkin ingin jadi pengusaha atau apa gitu. Jadi oke, sini duduk, kita duduk diajak ngobrol, diajak ngomong apa keinginan anak, seperti itu. Jangan dinasehati. Kalau anak dinasehati itu kan keinginan kita, bukan keinginan anak. Jadi orang tua memaksakan kehendak. Tapi gak gampang loh, maksudnya kan gini, sekali lagi untuk dunia akademisi itu ada sekolahnya. Tapi jadi orang tua itu kan gak gampang. Kadang-kadang orang tua itu berpikiran, oke aku mau kasih kebebasan buat anakku ya kan. Dengan cara ngajakin dia ngobrol, mendengarkan yang dia mau, terus memberikan dia panggungnya sendiri gitu. Tapi di lain pihak, aku tuh bertanggung jawab loh untuk hidup anakku nantinya. Nanti gimana kalau dia susah, kan orang tua kan gak mau ada yang anaknya susah. Nah kalau seperti itu bagaimana? Kayak tadi contohnya, bikin kita ini, tadi kan ibu dosennya bilang awalnya tuh udah dikasih tahu, nanti kalian akan bertemu sama banyak tantangan-tantangan loh. Event yang kalian tawarkan ini gak gampang loh. Iya. Kan sama seperti orang tua kan, sebenarnya bukan mau menyesatkan, tapi mau udah yang gampang aja dibuat kamu supaya nilaimu bagus gitu. Nah itu ngajak ngobrol, kasih ini, kasih solusi gitu, bukan kasih solusi ya, solusi kan ya mereka sendiri, sendiri yang mencari solusi. Kita mengarahkan. Sebagai orang tua mengarahkan, sama kayak ibu dosen tadi kan mengarahkan, nggak kasih solusi udah ini. Nah dia kasih arahan seperti ini, kalau diikuti ya oke kan, berarti gimana caranya lebih mempermudah dirinya sendiri kan, mereka jadi akhirnya mencari sendiri kan solusinya. Dan mereka tetap untuk melaksanakan seperti ya, ini. Tetap melaksanakan, tapi dia mencari solusi supaya nggak susah-susah. Supaya tantangannya berkurang. Orang tua sama kayak gitu. Nah, kebanyakan orang tua itu lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Oke. Jadi ada ya, yang susah itu adalah mendengarkan. Lebih kita ada belajar mendengarkan. Tapi kalau belajar ngomong, orang sudah pintar ngomong masing-masing ya. Tapi kalau belajar mendengarkan tuh susah banget, apalagi kalau ada anak udah ngomong, "Bunda sih gini, papa sih gini." Ini mulut juga pengen ngomong aja kan orang tua? Iya. Nggak sabar kan ngejawab. Nah itu susahnya di situ. Nggak mau mendengarkan anak dulu kayak gitu. Nah mengajak anak berbicara itu juga harus melatih kita mendengar. Jadi pendengar yang baik buat anak. Jangan suka menasehati. Terus jangan suka mengkritik. Yang betul adalah mengajak berbicara. Kalau dinasehati terus itu, ya anak akan suatu saat akan berontak gitu. Karena dia punya keinginan sendiri gak didengarkan. Anak punya keinginan sendiri gak diajak ngomong. Harus gini kayak gitu. Oke, berarti bonding time seperti apa yang kita pisahkan sesuai dengan usianya? Dengan usia ya. Bonding time kalau untuk anak-anak itu lebih banyak kesentuhan. Dan itu kalau sudah besar beda lagi ya. Karena ada yang namanya tangki cinta, itu beda lagi. Kalau tangki cinta? Tangki cinta. Apa itu tangki cinta? Tangki cinta itu seperti bahasa cinta. Kita harus memberikan tangki-tangki cinta itu setiap hari kita isi seperti itu. Nah kalau masih kecil, sentuhan. Jadi kalau bayi itu penting banget bonding time-nya dengan cara selesai anak mandi, kita pijit-pijit, ada kan? Iya. Yeah. Massage, love. Sekarang kan banyak massage-massage anak itu ya.
sebisa mungkin ibu-ibu dimasak sendiri ya, caranya jangan dibawa ke spa gitu. Ada sekarang spa anak, anak di ajak berenang tapi dengan orang lain, dibicarakan dengan orang lain, enggak. Yang terpenting itu orang tua yang memijat. Oh, karena manfaat pijit buat anak-anak itu adalah bonding. Bonding. Kecuali kalau memang ada kondisi klinis yang membutuhkan gitu ya. Bonding time-nya anak-anak bayi itu, sentuhan itu, dia merasakan sentuhan, dia juga akan meningkatkan penyambungan saraf-saraf tadi. Oke, okay, itu yang anak-anak, masih bayi ya, sampai dengan yang usia 3 tahun itu masih oke okay, untuk dipijit-pijit masih oke okay juga. Terus yang 3 tahun sudah mulai harus belajar apa itu namanya, merasakan kasar, halus, terus merasakan indera pengecapan, indera ciuman, bisa diajak masak seperti tadi, mengenalkan bumbu-bumbu masak, dia kalau di dapur itu mencium aroma, terus dia juga melihat orang tuanya, mamanya terutama ya, masak, terus di ayo masak bareng, dimakan bareng, itu sudah seneng banget kan okay. Si anak. Oh, itu untuk usia? Usia 3 tahun. 3 tahun sampai 5 tahun? 7 tahun. Sampai 7 tahun. Oke, kalau udah mulai masuk usia menjelang remaja nih? Menjelang remaja itu beda. Menjelang remaja itu kita ajak bermain. Bermain bareng ya sama orang tua atau nonton bermain sepak bola juga bisa. Kalau anak laki-laki nonton sepak bola bareng. Oh, main ini apa yang tumpuk-tumpuk uno tumpuk-tumpuk yang uno juga bisa. Yang diambil kerupuk jatuh semua. Ya, apapun. Mau main Lego. Anak saya itu suka Lego ya. Jadi oh, boneka juga menemani. Iya, menemani bonding time. Baik. Melihat ini gimana sih caranya? Ini gini Bun, gini. Oh, gitu ya. Oh, dia ngasih tahu akhirnya. Iya, ngasih tahu. Itu bonding time dia seneng banget kalau orang tuanya nanya. Terus menemani dia sepedaan dulu. Nah, Bun, ayo kita bersepeda. Mau keliling-keliling aja, Bunda juga pengen sepedaan. Baik, nanti kita lanjutkan kembali boneka ini kan, tadi kita berhenti sampai dengan usia sudah mulai di atas anak-anak ya. Nah, tapi untuk masuk mulai remaja sampai menjelang dewasa sampai katanya tadi usia 17 tahun pun kita juga masih harus bonding terus. Nah, itu seperti apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi karena kita juga mau buka sesi tanya jawab. Jadi boleh nanti yang mau tanya langsung masuk di resen, tapi sebelumnya kita ada kuis. Nah, tapi untuk yang mau tanya juga boleh kan dikirimkan sekarang. Jadi prepare. Jadi nanti begitu selesai kuis biar langsung udah ada yang nanya gitu maksudnya. Ya, siap-siap bisa langsung untuk yang mau tanya-tanya disiapkan pertanyaannya. Boleh dicatat atau mungkin juga nanti prepare langsung di resen aja, tapi tahan dulu ya, tahan dulu karena kita mau kuis dulu. Kuis yang berikutnya. Hadiahnya sama. Hadiahnya masih dari Maxim, ini ada mixing bowl dan pertanyaannya adalah, aduh pertanyaannya susah banget toh. Dari tadi pertanyaannya susah-susah. Apa terjemahan tema talkshow kita hari ini? Wah, di translate loh. Apa terjemahan tema talkshow kita hari ini? Atau mungkin makna dari acara kita hari ini? Provide food for the loved one. Itu udah kelihatan ya. Apa terjemahan tema talkshow hari ini? Kadang-kadang kan kalau diterjemahkan plek-plek tuh susah ya, kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi mungkin artinya aja secara keseluruhan. Provide food for the loved one. Yang bisa jawab, kita cek di raise hand-nya. Hadiahnya, oh ini. Materinya ikutan. Oh, jangan, materinya nanti. Enggak, ini pasti udah jago banget. Ini nih hadiahnya nih. Ini dari Maxim loh. Sangat bermanfaat sekali nih Maxim nih. Pasti mamanya suka nih kan dompet Maxim. Oke, ada yang udah resen? Oh, tak ada yang udah resen? Oh, udah ada beberapa yang resen. Ini resen untuk ini dulu ya, resen untuk ikutan kuis ya. Yang mana ayo, mana duluan tadi ayo. Coba. Bisa langsung? Itu sudah ada, oh videonya dibuka, ya benar gitu dong, videonya dibuka semua videonya. Pilih yang mana? Halo? Hai?
siapakah ini? Nah, udah kelihatan. Halo, selamat pagi menjelang siang. Dengan siapa ini? Siapa namanya? Mulani dari Medan. Iya. Horas Medan, apa kabar? Oke, Mulani silakan langsung aja. Apa terjemahan tema talkshow kita hari ini? Untuk orang yang kita yang tersayang atau tercinta. Kalau menurut kamu orang yang tersayang tercintanya itu siapa? Keluarga. Keluarga ya. Oh, bagus. Jadi pasti bondingnya bagus banget ya. Bondingnya bagus banget. Gimana jawabannya, betul apa enggak? Betul. Mulani, terima kasih. Ditepokin. Ini satu Surabaya Surhotel pada kasih tepuk tangan loh. Mulani, ini hadiahnya. Nanti didata sama panitia. Nanti dikirimkan langsung ke Medan ya. Terima kasih Mulani. Salam buat keluarga ya. Dadah. Oke. Kita tadi kan sudah ada obrolan mengenai bonding time dan kita sekarang mengundang untuk yang mau bertanya. Nah, tapi lagi-lagi dari panitia, ternyata yang bertanya itu harus raise hand ya, jadi nanya langsung. Begitu, atau kalaupun misalnya udah masukin pertanyaannya di chat, gak apa-apa, nanti tetap harus raise hand lagi aja, pertanyaannya dibaca begitu ya. Yang mau bertanya, raise hand boleh, gak usah malu-malu, dan waktu kita memang tidak terlalu banyak, jadi pergunakan waktu semaksimal mungkin. Bu Niken ini adalah seorang psikolog senior di Surabaya, jadi siapa yang gak tahu Bu Niken? Jadi sayang sekali kok kesempatan ini dilewatkan, dan ini salut juga ya sama Audra Organizer bisa mengundang Bu Niken yang aktivitasnya, aduh Masya Allah, luar biasa ya. Ibu kan habis gini langsung pindah ke daerah mana Bu abis ini Bu? Jauh, lumayan jauh loh Bu ya, tapi demi mensupport adik-adik kita ini ya. Demi mensupport adik-adik udah. Jalanin aja. Keren loh. Jadi, nah itu dia, mumpung masih ada waktu, biasanya susah banget kalau mau ketemu sama Bu Niken. Jadi mumpung ada waktu, silakan yang mau bertanya sebelum tentang materi tadi. Mungkin ada yang merasa bahwa selama ini kok orang tua aku bonding time-nya kurang, apakah aku masih ada waktu lah atau apa. Ini apa nih? Pertanyaan siang. Yang mau tanya? Pak Christian? Halo ya. Ah, Pak Christian, kirain Pak Christian mau jawab kuis lagi. Pak Christian, silakan pertanyaannya apa? Saya mau tanya, ada satu aja. Kalau kita membangun bonding dengan khususnya untuk anak sama anak-anaknya, contohnya kebutuhan khusus kayak anak autis yang tidak bisa diam, gimana ya? Tadi kan kayak kita membangun, kita mau mengajak dia bermain bonding, tapi anaknya susah gitu dibilangin dan karena keterbelakangan autisnya atau gimana itu gimana ya untuk membangun bondingnya dari kecil. Baik, itu aja Pak Christian. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak Christian. Selamat pagi menjelang siang. Jam berapa sih Bu? Oh, menjelang siang berarti. Baik. Membangun bonding dengan anak berkebutuhan khusus ya. Membangun bonding dengan anak berkebutuhan khusus itu yang utama adalah diri orang tua sendiri dulu, bukan anaknya ya Pak. Jadi orang tua itu harus ikhlas atau tetap bahagia menerima kondisi anak. Jadi si anak itu kita terima itu termasuk bonding ya. Oh. Jadi kita tidak menyesali dalam hati. Dalam hati kita harus tetap bersyukur dengan kondisi anak gitu ya. Apapun kondisi anak itu kan hadiah dari Tuhan. Dan anak autis itu juga bukan anak yang mundur gitu, bukan anak yang kurang cerdas. Mereka bahkan sebenarnya lebih cerdas gitu ya. Nah, bonding time-nya adalah hati orang tua itu harus ikhlas, itu nanti akan kevibrasi ke anak. Jadi kalau anak diterima, itu akan merasa diterima. Setelah kita bisa menerima kondisi anak-anak itu akan lebih gampang kita sentuh seperti itu. Dan bonding ke anak mau nggak mau itu kita harus meminta pertolongan pada orang yang berkompeten seperti
Contohnya yang berkompeten itu siapa? Berkompeten kalau untuk kebutuhan anak ada ini psikolog anak gitu ya, terus dokter tumbuh kembang. Kita harus minta bantuan ke mereka seperti itu. Nah, kalau kita ke membawa mereka ke sana itu sudah merupakan bonding. Baik. Jadi jangan anak kalau dengan berkebutuhan khusus yang melakukan hal-hal yang nggak kita sukai, jangan terus kita memarahi atau kita kesel, jangan. Oke, jadi poinnya kalau misalnya menghadapi bonding untuk anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya semua berawal dari orang tuanya dulu, toh ya? Dulu harus menerima. Menerima dulu ya. Orang tua tidak menerima, dia akan menghadapi anak seperti itu, dia akan marah-marah, kesel. Capek aku, anakku tiap hari seperti ini, tiap hari teriak-teriak. Baik, kalau begitu. Nah, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Pak Christian. Yang mau tanya lagi? Oh, Pak Christian masih ada. Terima kasih Pak Christian. Semoga memberikan pencerahan. Yang mau tanya lagi silakan, mana lagi langsung aja raise hand, nggak usah malu karena kan namanya ilmu itu jangan pernah merasa cukup, apalagi kalau misalnya mungkin ini yang hubungannya dengan keluarga loh. Sampai usia berapapun kita masih tetap akan butuh keluarga, karena sejauh apapun kita pergi kembali masih sama keluarga. Mungkin kalau masih usia-usia rebel nih, biasanya kan usia-usia ABG gitu kan, merasa wah aku nggak butuh keluarga, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi nanti begitu udah mulai dewasa, udah semakin besar, tahu benar bahwa yang menerima dengan tidak bersyarat. Iya. Menerima cinta tidak bersyarat adalah keluarga. Nah, jadi kalau memang merasa ada kayak missing link sama keluarganya, merasa bahwa bondingnya mungkin kurang oke. Okay. Nah, boleh bertanya, ini sudah ada yang bergabung. Selamat siang. Ini siang atau pagi sih, Bu, sekarang? Siang ya? Siang. Siang. Selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan siapa ini? Saya Tasya. Mbak Tasya di mana? Mbak Tasya posisinya? Saya di Medan juga. Di Medan juga, Horas orang Medan. Semangat ya. Baik, kalau begitu Mbak Tasya silakan mau tanya apa? Saya mau bertanya, kalau tadi kan teman-teman ada hubungan sama anak. Kalau untuk bimbing orang tua sendiri dengan anak-anak yang kebutuhan makanannya kayak usia anak-anak dan dewasa itu bagaimana ya tipsnya? Anak-anak kan dengan sekarang ini dengan mudahnya akses ke makanan online, kayak mulai itu dari kurang. Terima kasih. Mbak Tasya, mohon maaf, Mbak Tasya ini sudah berkeluarga? Oh, enggak, saya masih. Oh, tapi nanti suatu hari nanti berkeluarga kan ya? Amin. Ya iya dong, masa enggak sih? Ini soalnya pertanyaannya kok ini banget ya? Pertanyaannya keren. Iya, bagaimana, bagaimana cara kita bonding dengan dalam hal makanan bersama anak-anak disesuaikan dengan umurnya. Apalagi kalau kita melihat anak-anak yang udah agak gedean, yang udah punya gadget, terus diisiin sama orang tuanya apa PayPay apa itu ya. Itu kan bisa pesen makanan sendiri gitu. Ah, nggak cocok masakan mama, udah aku pesen sendiri. Nah, itu bagaimana? Nah, bonding tadi kan mulai dari anak-anak ya? Iya. Kalau dari anak-anak itu kan ada mulai dari bayi, itu makanan bayi yang siap saji itu, yang biskuit, itu menurut saya juga bagus kalau sesekali, tapi alangkah bagusnya kalau kita bikin sendiri. Bikin sendiri ya, kita bikin bubur sendiri, seperti itu kita kita sesuaikan dengan gizi anak, kebutuhan gizi anak itu yang tahu kan kita. Setelah kita ngomong sama dokter, kalau biskuit kan nggak tahu kebutuhan gizi anak. Iya. Itu termasuk bonding time, kita membuatkan makanan anak dengan rasa cinta. Itu apa yang kita rasakan di hati dengan cinta itu akan vibrasi ke anak, terasa, anak itu terasa, itu termasuk bonding. Itu termasuk bonding ya. Terus kalau zaman sekarang itu, ya karena meningkatnya teknologi, juga meningkatnya ekonomi ya, dikit-dikit, ini apa, pesen. Karena pesen itu juga sekarang selain murah juga gampang gitu ya, seperti itu. Nah, oke, okay, itu sesekali nggak apa-apa, tapi itu juga nggak sehat juga gitu ya. Nah, kalau sebagai orang tua kita
Aja anak, kamu mau makan apa, Dek? Mau makan mie. Ayo kita bikin sendiri kayak gitu. Tapi bukan mie ini kan ya. Tapi mie ini kan banyak sekarang sehat ya. Iya. Dan kita bisa olah sendiri kok, bawang apalah selain sebagainya. Gampang kok. Kita bikin bakso sendiri, kita bulat-bulatin sendiri. Benar. Meskipun hasilnya mungkin tidak seenak kalau kita beli, tapi kan nikmatnya. Anak saya itu kalau tanya bikin masakan, itu paling seneng ya. Makan dia bikin sendiri, mereka bertiga. Oh. Itu. Kadang kan anak saya tiga, cowok semua nih. Si adiknya bilang, saat saya masih di kamar, gitu pegang laptop atau masih apalah, masih kerja gitu ya. Bun, bikinin nasi goreng gitu ya. Kakaknya langsung yang nomor satu, Dek, udah tak bikinin aja kayak gitu. Jadi mereka bertiga bikin nasi goreng gitu. Makan-makan sendiri kadang-kadang cuma nanya, Bun, ini ditambahin ini ya, Bun? Oh iya, ditambahin itu, tambahin ini lagi ya. Coba Bun, udah enak nggak? Ya, kalau Bunda sih enak aja, tapi kalau menurut kamu gimana? Udah enak belum? Gitu. Seperti itu interaksinya malah lebih bagus. Anak-anak suka gitu. Makan sendiri, bikin sendiri, dimakan sendiri, cuma nanya-nanya aja sama saya. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi apapun bentuknya, kalau bisa sih memang diupayakan balik lagi masak-masakan, makan masakan sendiri, masak bersama-sama. Ini sesuai aja sama umurnya. Kalau masih kecil ya berarti gampang-gampang aja. Kalau udah mulai gede bikin mulai baking-baking apa gitu kan. Kalau umpamanya si ibunya juga nggak bisa masak, ayo kita lihat itu bareng ya. Atau kalau enggak, ayo kita lihat mbak bareng masak. Kok gitu bedanya? Oh mbak masak apa, yuk kita lihatin yuk. Kayak gitu boleh enggak? Boleh. Terus kita sambil tanya-tanya sama mbak, terus mbaknya merasa terganggu. Ini ngapain sih orang dua ini? Kalau misalkan kalau mbak itu bersih-bersih aja. Masak tetap ibu ya. Oke, ibu-ibu yang suka masak-masak di rumah sama dong ya. Kita harus mulai mengubah nih ya kayaknya kebudayaan kita. Sedikit-sedikit biar cuman scramble egg atau apa tetap diupayakan ada masakan dari ibu setiap hari ya. Dan bonding dengan masak ini juga membangun kreativitas anak untuk ini loh ya, entrepreneurnya. Oh, ya? Iya, entrepreneur. Jadi ada beberapa temannya anak saya, termasuk anak saya sendiri. Dulu saya ajarin bikin masakan sendiri. Pertama saya bikin sendiri, bikin apa namanya siomay ya. Siomay, terus dia rasa enak Bun gitu. Terus besoknya dia bikin lagi, ayo Bun tak bantuin gitu. Bantuin bikin siomay, bikinnya yang banyak gitu. Saya pikir buat apa banyak, habis mah gitu. Iya insya Allah habis, nanti Bunda tak kasih tahu kenapa aku bikin banyak. Ini mau tak jual Bun. Dijual sama dia. Oh, siomaynya dijual. Temen-temennya sekolah. Kamu jual berapa? Ya dia kan nggak tahu hitungannya. Kalau saya bikin untuk anak, kalau kita memang kan kita mau bikin buat rumah pasti dengan bahan yang terbaik. Premium. Dagingnya dibanyakin, udangnya dibanyakin. Kalau bisnis kan nggak seperti ini. Nah, saya main jual nggak pakai hitungan tapi ya. Oke, itu udah kreatif gitu ya. Jadi bukan masalah untungnya berapa, tapi kemauannya dia untuk menjual sesuatu. Usia berapa waktu itu, Bu? Waktu itu kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA? Wah. Ya. Terus sekarang dia sudah bisa menghitung sendiri. Bun, aku mau jual kopi di botol. Oke, nggak apa-apa. Aku ajarin, Bun. Bunda juga nggak bisa lihat. Oh, jadi Bunda ini udah bikin siomay iya, bikin kopi iya, psikolog iya. Dia jadi bikin kopi, Bunda juga nggak bisa bikin kopi aneh-aneh, kita lihat YouTube bareng gitu aja. Jadi lihat YouTube, kayaknya dia juga belajar-belajar sendiri, sekarang ngambilnya bikin sendiri, sama teman-temannya dijual-jual sendiri. Keren ya. Karena sekarang daring ya, itu dia masak-masak sendiri, cuma ada yang nggak bisa gitu, dia pokoknya kita masak, dibantuin masak, terus dia ikut bungkusin temennya, dibagi-bagi sendiri, seperti itu. Baik, kalau begitu. Aduh, ini kita masih sempat terima? Oh ya sudah, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi kita nggak bisa membaca lagi dan kuis pun juga udah habis ya untuk sesi kali ini ya. Baik, kalau begitu untuk kesimpulannya silahkan Bu Niken, apa yang mau disampaikan sehubungan tentang tema kita hari ini. Temanya keren loh ini, yaitu provide food for the loved one, menyediakan makanan untuk orang yang kita cintai. Memasak ya, karena ini untuk tempat ya. Usahakan kita memasak setiap hari untuk keluarga.
seperti itu, dan usahakan anak itu dilibatkan. Hmm. Atau kalau enggak, melihat anak melihat kita. Hmm. Kita sebagai orang tua menyediakan makanan dengan penuh kasih sayang pada anak, seperti itu. Dan bonding time ini usahakan setiap hari ya, dinner usahakan. Kalau nggak bisa tiap hari, tolong ayah bunda ajak anak itu makan malam, usahakan. Kalau nggak bisa makan malam di rumah, lagi keluar, bolehlah di luar ya. Jadi kalau keluar tiap hari kan sayang duitnya ya. Iya betul. Nah sebaiknya di rumah seperti itu, usahakan seminggu 2-3 kali, tapi usahakan tolong, itu sangat penting buat kebahagiaan, kebahagiaan anak. Karena anak yang bahagia itu, itu untuk bekal masa depannya. Mulai dari kecerdasan dia, mulai dia emosinya dia, kemandirian dia, nggak gampang fragile, itu sangat penting ya. Dan usahakan sekali lagi orang tua jangan suka menasehati dan mengkritik, tapi ajak anak untuk